Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wairul muhtarami, yang tidak dihormatkan, wahuwa ma la yahrumu qatluhu, dan dia adalah sesuatu yang tidak haram oleh membunuhnya. Sittatun, itu ada enam, minal asyai, daripada segala sesuatu. Jadi yang tidak dihormatin itu ada enam. Pengertian yang tidak dihormatin adalah sesuatu, hewan, ya, apa aja yang tidak haram oleh membunuh. Jadi kalau dibunuh nggak apa-apa, itu namanya tidak dihormatin. Ahaduha, yang pertama, tahriku sholatin, orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu namanya ghairul muhtarom, tidak dihormatin. Jadi orang yang enggak sembahyang itu tidak dihormatin. Ai ba'da amril imami, artinya setelah perintah imam. Jadi setelah imam perintah untuk sholat tapi enggak mau sholat juga, maka orang ini termasuk orang yang tidak dihormatkan. Wal istitabati, dan setelah disuruh taubat. Disuruh taubat enggak mau taubat juga untuk sholat. Enggak mau taubat juga, enggak mau sholat dia, enggak mau taubat juga. Nah, itu dia termasuk orang yang tidak dihormatkan. Disuruh taubatnya nadban, sunnah. Wa qila wujuban, kata Qil mengatakan wajib. Wa ala nadbil istitabati, dan atas sunnah suruh taubat, la yadmanu, berdasarkan sunnah, gitu, berdasarkan sunnah disuruh taubat, la yadmanu man qatalahu qabla taubati lakinnahu ya'samu, tidak menanggung oleh orang yang membunuh, yang membunuh orang yang tidak sholat sebelum taubat, akan tapi dosa. Ini negaranya negara Islam, yang kagak sembahyang dibunuh. Kalau kita mah enggak. Kalau kita bunuh orang, kita ditangkap. Iya. Jadi jangan bapak entang-entang habis ngaji begini ada orang kagak sembahyang main bunuh-bunuh aja. Enggak boleh. Karena negara kita bukan negara Islam. Artinya kita mengetahui betapa buruknya orang yang kagak sembahyang. Hukumannya setelah disuruh tobat enggak mau tobat, ya, disuruh sembahyang enggak mau sembahyang, itu orang dalam Islam nanti dibunuh. Jadi jelek banget orang yang kagak sembahyang. Jadi na'udzubillah, oleh karenanya jangan sampai kita kagak sembahyang. Cari duit emang kita belum bisa, duit datang sendiri, kita di rumah aja diam aja duit datang sendiri sama kita, belum bisa kita begitu. Iya, jadi wajib cari duit.
Tapi dalam tengah kita cari duit, jangan sampai kagak sembahyang. Jangan sampai. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngaji nih, istiqomah kita ngaji nih terus, saya yakin istiqomah ngaji kita, insya Allah kita enggak bakalan tinggalin sholat, enggak. Kita enggak bakalan tinggalin sholat, insya Allah. Tapi kalau dia enggak ngaji, itu dia akan ninggalkan sholat. Walaupun tampangnya cakep, tampaknya cakep, dia kuliah, dia kerja, kuliahnya dari biaya kerjanya, ongkosnya, ongkos kuliahnya dari dia hasil kerjanya. Tapi kalau dia enggak ngaji, itu sangat dimungkinkan dia akan meninggalkan sholat. Jadi kalau begitu pokoknya apa? Ngaji. Ngaji, duduk di majelis ilmu. Dan ya, kalau bisa punya hubungan baik sama guru. Wasaniha yang keduanya, azani muhsan, orang yang tidak dihormatin, zina muhsan. Siapa zina muhsan? Kita bahas bifatih sori dengan fatah sori so. Ala ghairi kiasin, atas tidak kias. Wa syara'itul ihsani arba'un, syarat-syarat muhsan ada empat. Artinya orang ini dikatakan muhsan ada empat. Al-bulughu, pertama balik. Kalau dia balik, muhsan. Wal-aqlu, berakal. Wal-huriyatu, merdeka. Wa-wujudul wad'i, ada persetubuhan. Fi nikahin sahihin, di nikah yang sahih, yang sah. Nikah yang sah. Jadi kalau bukan nikah sah, enggak. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, iza asabal hurrul balighum ra'atahu, apabila mensetubuhi, asabah menimpa, maksudnya mensetubuhi, orang kalau disetubuhkan kena ketimpa ya. Apabila mensetubuhi oleh laki-laki yang balig akan istrinya, jadi istrinya itu disetubuhi sama orang. Au usibatil hurratu, atau disetubuhi perempuan yang merdeka, al baligatu, yang sudah balig, binikain, dengan nikah. Disetubuhi dengan nikah. Kalau disetubuhi dengan nikah, berarti apa? Pernah kawin, janda berarti ya. Fa huwa ihsanun fil islami wa syirki. Itu muhsan pada waktu Islam dan syirik. Artinya dia jadi muhsan juga. Ya, itu namanya orang yang zina muhsan. Nanti kalau hukumannya orang yang seperti itu, ya, orang yang zina muhsan, artinya ini orang udah pernah kawin, lalu dia berbuat zina. Nah, orang udah punya suami, ya, dia berbuat zina. Nah, ini dia hukumannya adalah nanti orang itu dirajam sampai mati. Nih, yang tidak dihormatin, ghairul muhtar. Nauzubillah. Karena di sini hukum Islam, jadi enggak. Jadi kalau udah begitu bagaimana? Ya udah tobat, setobat-tobatnya, mudah-mudahan Allah terima tobatnya. Far'un, ini satu cabang. Qala Syarqawi, berkata Imam Syarqawi, wal mu'tamadu, yang mu'tamad, anna ghairul muhtarami, bahwa yang tidak dihormatkan, minal adamiyyi, daripada manusia, fi tafsir, padanya ada perincian. In kana qadirun ala taubati, jika ada dia itu mampu atas taubat,
Kata riki sholatin, seperti orang yang meninggalkan sholat, ini kan dia mampu taubat. Wal murtadi, dan orang yang murtad, wal iyazubillah, lam yajus, enggak boleh lahu baginya syurbu ma'in, enggak boleh baginya dikasih air minum, minum air, jangan dikasih yang begini. Jadi ada orang yang kagak sembahyang, orang murtad, jangan dikasih air. Masya Allah, tegas banget. Wa ini taja'u fi inqazi ru'i'i minal atasi, sekalipun dia butuh kepada air itu di dalam, ya, menyelamatkan ruhnya daripada kehausan. Li ta'ayunihi, karena wajibnya, ya, ta'ayunin wajib ain, ya, karena wajibnya li tuhri, untuk bersuci bihi padanya, ma'akudratihi, serta mampunya dia al khurji, atas keluar minal maksiati, daripada maksiat. Dia mampu tuh keluar daripada berbuat maksiat, tapi dia enggak mau keluar daripada berbuat maksiat. Dia masih tetap aja enggak mau sholat. Yang begini jangan dikasih air. Ya Allah. Ya Allah. Berarti jeleknya banget nih orang yang agak sembahyang. Jelek banget. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Wa in lam yaqdir 'alaiha kazanil muhsani jazala utayamum wa syurbul ma'i lil 'atasi. Dan jika dia tidak mampu atas taubat, seperti siapa? Kazanil muhsani, seperti zina muhsan. Ini enggak bisa taubat. Bagaimana mau taubat? Ya. Meninggalkan, beda orang meninggalkan salat, beda. Kalau ninggalin sholat dia bisa taubat, tapi kalau udah mahsun bagaimana? Gak bisa. Taubatnya yaitu di sampai mati. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Maka seorang zina mahsun kalau udah begini, jaza lahu tayamum, boleh tayamum wa syurbul ma'i lil atasi, dan boleh, ya, minum air, dikasih minum air, dikasih minum air untuk minum, kayaknya karena kehausan, kan, kayaknya bagusan ini, kayaknya itu. Kenapa begini? Karena udah nggak bisa balik lagi, udah minum dah, nggak ada manfaatnya, gitu. Iya, nggak ada manfaatnya itu. Ntar dikit lagi mati. Nah kalau yang tadi masih ada harapan biar dia bisa tobat. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita berbuat zina. Na'udzubillah, ya Allah. Mudah-mudahan keturunan kita dijauhkan daripada berbuat zina. Amin. Amin, ya Allah. Qarrarahu Syekhuna Al-Hafaniyum. Wasalisuha, yang ketiga, al murtadu waliyazu billah. Jadi kalau ada kata-kata murtadu, ulama menyarankan untuk mengatakan waliyazu billah. Kita berlindung dari yang demikian. Wa huwa, murtad itu adalah man qata'a, orang yang memutuskan dirinya, orang yang mengeluarkan dirinya, mimman yasihu talaqul islam, daripada orang yang sah tolaku oleh berpisahnya, ya, dari Islam. Ya, jadi dia memisahkan diri dari Islam. Qala al-mudabbiqi, berkata al-mudabbiqi, fa'idatun, ini satu faedah, min du'a Ibn Mas'udin, dari du'a Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Artinya ini bagus untuk kita baca. Allahumma inni as'aluka imanan la yartadu wa na'iman la yanfadu wa qurrata ainin la tanqati'u wa murafaqata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi. Allahumma, ya Allah,
Ini sesungguhnya aku as'aluka, aku minta kepada engkau ya Allah, imanan la yartadu, iman yang tidak murtad. Wa na'iman la yanfadu, kenikmatan yang tidak habis. Terus dikasih sama Allah nikmat. Wa qurrata ainin la tanqati'u, dan kegembiraan. Ya, qurrata itu sejuk pandangan mata, kegembiraan. Ya, sejuk pandangan mata. Jadi kita kalau ngelihat sesuatu yang enak, mata kita kan enak, melihatnya enak tuh. Ntar hati kita girah. Ya. Jadi gembira hati kita, girah. Bahasanya qurrata ain. Jadi gembira itu berawal dari pandangan mata. Dari mata turun ke hati. Dari hati bereaksi ke perbuatan. Terima kasih. Begitu ya. Dari mata. Ini minta sama Allah supaya dikasih kegembiraan la tanqati'u, yang tidak putus. Wa murafaqatan nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa murafaqatan nabiyika sallallahu alaihi wasallam, dan menemani nabi engkau sallallahu alaihi wasallam fi a'la jinanil khuldi, di paling tinggi surga yang kekal. Ya. Ini bagus nih doa, doa kita baca ini. Iya. Ini doa bisa doa konten bisa juga. Iya, buat doa konten. Bahasa kita kan begitu ngomong, doa konten. Konten.